Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Bengal of Avalor. Ya, hari ini di tangan gua kita mempunyai produk Super Salmon Oil. Weh, ini kayak ikan ya, cuman dalam bentuk cairan. Nah, ini produk dari Vitamin Super. Nah, produk itu banyak. Masalah suplemen-suplemen buat kucing tuh banyak banget. Teman-teman bisa cek aja di link deskripsi ya, langsung ke tokonya aja. Nah, ini salah satu suplemen yang gua demen itu Super Salmon Oil. Ini masih baru banget ya. Kita langsung coba buka dulu aja. Tuh. Jadi ini benar-benar masih fresh. Kita belum pernah ngasih ke kucing. Nah, yang video sebelumnya itu ada suplemen juga Hair and Skin, kita udah kasih ke si Kiko. Nah, ini masalah perkulitan-perkulitan juga. Nah, ini kita akan coba kasih ke si Lula. Karena kan Lula lagi birahi dan mulai rontok juga bulunya. Terus badannya juga nggak yang gede-gede banget kayak BSH ya. Nah, gue pengen ngasih ini karena ini selain buat bulu, ini juga katanya buat nafsu makan. Ya, memancing nafsu makan kucing. Terus buat imun tubuh juga. Karena kan kita tahu sekarang cuaca lagi ya pagi panas, siang hujan ya. Jadi itu emang sangat riskan buat kucing. Dan pengalaman gua ya, buat teman-teman juga mulai jaga-jaga ini ya. Pengalaman gua tuh di Juni sampai Agustus itu lagi musimnya virus ya, ada Panleu, Kaliki, pokoknya virus-virus bermacam-macam virus itu pada datangnya itu di bulan Juni sampai Agustus. Mungkin karena dibawa angin kali ya, mungkin. Nah, makanya gua buat jaga-jaga, gua juga udah siapin suplemen-suplemen ya buat kucing-kucing yang di rumah. Nah, salah satunya Super Salmon Oil. Nah, itu isinya itu ada omega 3 dan 6, DHA dan EPA, sama yang paling pentingnya salmon fish. Ya, di situ ada tulisnya salmon fish. Oke, kita akan coba langsung kasihin aja ke si Lula. Nah, buat kucing yang dewasa itu 6 sampai 10 tetes. Ya. Dan buat yang kitten 4 sampai 6 tetes. Nah, ini bentukannya kayak begini ya. Nah, ini kalau dikasih ke kucing ini agak susah gua ngasihnya. Biasanya kalau yang pakai tetes-tetes itu agak susah. Nah, biasanya gua pindahin dulu ke tempat obat gini. Nah, terus kita ngambilnya pakai pipet. Nah, itu lebih gampang kita ngasih ke kucing. Nah, kita langsung coba ambil aja. Kita kasih 10 tetes aja langsung. Nah, jadi kalau 10 tetes itu rupanya di 0,5 cc. 0,5 cc atau mili ya. Nah, ini kita coba langsung kasih ke si Lula. Kita panggil dulu Lulanya. Lula! Lula! Tuh ada Lula sana. Lula! Lula! Kam! Nah, ini udah ada si Lula ya. Nah, dia lagi masih birahi-birahi tipis. Ya, kita langsung kasih aja. Berarti next, besok gua kasihnya cukup 0,5 mili. Gak usah pakai tetes lagi ya, kita kasih. Enak katanya. Tuh, udah selesai. Dan ini berarti sehari sekali aja. Ya, sehari sekali kita akan coba kasih di pagi hari aja buat si Lula ini. Tuh, rasa ikan. Nggak dilepe-lepe juga dan nggak ngamuk juga si Lulanya. Berarti enak nih rasanya. Nah, efeknya seperti biasa, teman-teman. Kita akan update lagi kalau habis satu botol ini ya ke si Lula kayak gimana. Apakah dia menggembul ya. Kita akan bikin gemoy lagi nih si Lula. Karena BSH itu kan ciri khasnya gemoy. Ini si Lula kagak ada gemoy-gemoynya. Aduh. Yaudah. Mungkin itu aja video kita hari ini, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang baru nonton channel Bengal of Avalor ini, jangan lupa untuk dukung channel Bengal of Avalor dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you and ciao.